Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So untuk video kali ini kita akan sambung on page 69 D. Okay, arahan. Find words, carikan perkataan, ayat, perkataan in the text, di dalam teks yang sebelum ini, to complete the table below, untuk lengkapkan kotak di bawah. Then try to add a few, dan kemudian cuba untuk tambah lagi beberapa perkataan lagi to each category, untuk setiap kategori. So kat sini kita boleh tengok kategori yang pertama geographical, kategori yang kedua water creatures, kategori yang ketiga land animals, dan kategori yang keempat adalah bugs. Okay, saya akan bagi contoh yang pertama. Okay, macam biasa saya nak awak buat dulu, isikan jawapan awak, lepas tu check dengan saya betul tak jawapan yang awak buat tu dengan jawapan saya. Kalau betul awak tick, kalau salah awak tuliskan jawapan yang betul. Okay, geographical features, dia kata ciri-ciri geografi. Apa ciri-ciri geografi yang ada kat sini? So, contoh yang dibagi yang pertama adalah river. Okay, sekejap. Okay, yang pertama river. Next, awak kena refer kat atas lah. Contoh kat artikelnya kat atas ni. So, apa lagi yang ada tunjuk geographical, yang tunjukkan geographical punya features? Sungai. Sini apa? Sini ada laut. Lagi ada apa? Awak kena cari. Apa awak kena berdasarkan artikel ni, awak kena cari. Ada lain tak lagi? Geographical. Ocean. Nah, ni geographical lah ni. Swamp. River ni tadi dah ada kan? Okay, right. Contoh-contoh dia yang macam ni. Okay, kita tengok sini. So, yang pertama tadi river. Yang kedua, saya ada jumpa sea. Yang ketiga, ada ocean. Yang keempat, ada swamp. Yang seterusnya, ada jungle. Kemudian, ada rainforest. Ini semua geographical features, ciri-ciri geografik lah. Kemudian, lagi ada apa? Ada lake. Mountain. Hill. Okay. Dan kalau ada lagi, awak tambah eh. Tambah lagi, tambah. Alright. Okay, water creature. Apa contoh water creature? Yang pertama ada crocodile. Kemudian tadi ada electric eel kan? Belut kan? Eel. Atau ada piranha. Mana ada apa lagi? Okay, awak nanti cari lagi. Awak tuliskan, awak tambah lagi. Apa yang seangkatan dengan ni? Crocodile, eel, piranha, water creature. Apa lagi? Land animal. Apa yang ada dalam apa yang ada dalam artikel tadi? Land animal. Ada ular tadi dia cakap, atau ada jaguar kan? Awak refer je kat sini. Ada tadi kat atas artikel dia. Kat mana ni dia cakap ada ni. Ada snake, ada eels, ada jaguar, ada crocodile. Okay, masukkan. Masukkan dalam, masukkan dalam kotak ni. Right. So snake, jaguar, ada monyet kan, ada monkey, ada cat, wild cat, kucing liar yang dimakan tu, tortoise. Okay, banyaklah lagi. Plus, 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 plus. Okay, bugs. Okay, bugs. Apa binatang-binatang kecil ni? The fly, ada mosquito, ada scorpion. Lagi ada apa? Apa lagi yang seantero sama geng dengan fly, mosquito, scorpion ni? Okay, so nanti awak google, awak cari apa tu bugs, awak cari apa tu land animals, awak cari water creature, geographical feature. Lepas tu awak tambah. Okay, tambah, tambah. Awak buat awak punya jawapan sendiri. Tambah, tambah, tambah. Okay, tambah, 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 tambah. Okay, alright, itu sahaja untuk video kali ini. Untuk aktiviti E, nanti hantar jawapan awak dekat Google Classroom. Okay, kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.